Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Gibran bukan lagi kader PDI Perjuangan. Menurut Hasto, putra sulung Presiden Jokowi itu sudah bergabung dengan Partai Golkar. Gibran Rakabuming Raka telah bergabung dengan Partai Golkar dan ini disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai menghadiri rapat koordinasi daerah di Mataram, NTB. Menurut Hasto, keputusan Gibran gabung dengan Golkar ini dilakukan Gibran setelah menjadi cawapres Prabowo. Hasto juga menjelaskan Gibran telah pamit kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga.